Messi menggila hasil pertandingan timnas Argentina versus Arab Saudi malam ini. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Hasil babak pertama timnas Argentina versus Arab Saudi di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Lionel Messi dan kawan-kawan kini unggul dengan skor tipis 1-0 dalam laga perdana grup C Piala Dunia 2022 itu. Laga timnas Argentina versus Arab Saudi digelar di Lusail Stadium Al Dayan Selasa 22 November 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. La Albiceleste, julukan timnas Argentina, unggul berkat gol penalti Lionel Messi pada menit ke-10. Sejak pertandingan dimulai, Argentina langsung berusaha untuk melancarkan serangan yang cukup cepat. Pada menit kedua, Lionel Messi pun mampu menciptakan peluang yang cukup baik. Mohamed Al-Uwais sukses melakukan penyelamatan yang baik. Pada menit ke-8, Argentina dianugerahi dengan penalti setelah pemain Arab Saudi melakukan pelanggaran. Messi yang dipercaya menjadi eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Argentina kini unggul 1-0. Setelahnya Arab Saudi mencoba meningkatkan tempo permainan demi kembali menyamakan kedudukan. Beberapa peluang pun berhasil didapatkan. Meski begitu, lini pertahanan Argentina masih mampu melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Walau sempat tertekan, Argentina kembali mencetak gol di menit ke-22, 27, dan 34. Sayangnya ketiga gol tersebut dianulir wasit menggunakan VAR lantaran offside. Meski beberapa kesempatan dianulir, Argentina terus berusaha untuk menambah keunggulannya dengan berbagai pola serangan. Namun hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol tambahan yang kembali tercipta. Argentina pun harus puas unggul 1-0 atas Arab Saudi hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arab Saudi unggul 2-1 atas Argentina. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya.